Fosil berperan besar untuk melacak adanya evolusi karena fosil merupakan rekaman struktur makhluk hidup di masa lampau. Salah satu fosil yang banyak digunakan adalah fosil kuda. Keistimewaan fosil kuda dibandingkan fosil lainnya sebagai bukti evolusi adalah titik-titik. Nah, kita lihat nih fosil kuda. Fosil kuda sebagai bukti evolusi, bukti evolusi. Nah, jadi bukti-bukti evolusi yang ada di kuda ini itu yang sering terlihat ini ada tiga poin. Yang pertama, gigi kuda yang berubah dari tadinya sejajar atau lurus atau rata ya, sejajar rata menjadi bergelombang. Nah, mengapa bisa terjadi evolusi gigi, perubahan gigi ini? Nah, ini tuh terjadinya karena perubahan jenis makanan. Yang tadinya itu awalnya buah ini kan strukturnya, sorry, teksturnya kan lembut ya, berubah jadi rumput rumput yang tak lebih kasar. Jadi giginya ini beradaptasi untuk mengunyah si rumput yang lebih kasar ini. Nah, terus yang bukti poin yang kedua ini adanya reduksi atau pengurangan jari kaki dan tulang telapak kaki akibat perubahan lapisan permukaan tanah. Nah, jadi perubahan yang terjadi ini awalnya tanah purba itu dulunya lembek atau halus. Nah, lama-kelamaan berubah menjadi keras. Nah, untuk menghindari terjadinya kaki terkilir pada kuda, nah terjadilah reduksi jari kaki yang tadinya 5, awal 5 menjadi 3, semakin muda. Terus juga tulang telapak kakinya juga berkurang. Nah, berkurangnya jari kaki dan tulang telapak kaki ini tuh efeknya kuda jadi bisa bertahan pada lapisan tanah yang lebih keras untuk bergerak dan lari. Nah, terus yang poin ketiga, perubahan bentuk membesar dan ada perubahan bentuk organ, moncong, leher dan paha. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan ukuran yang membesar sama bentuk moncong, leher dan paha ini kenapa? Soalnya untuk melindungi diri dari predator. Karena nih saat bentuknya membesar, dia predator kan makin lebih takut kan untuk menyerang si kuda yang awalnya pada zaman purba itu kecil menjadi lama-kelamaan membesar pada zaman modern. Nah, terus nih perubahan bentuk moncong, leher dan paha ini semakin streamline, jadi semakin mudah menembus angin. Nah, jadi bisa kabur dari predator. Ini streamlining. Jadi bisa kabur dari menghindari diri dari predator. Nah, terus ini kan bukti-buktinya. Nah, sekarang keistimewaannya apa? Jadi keistimewaan dari fosil kuda. Nah, sifat kuda itu sendiri. Sifat kuda yang hidupnya berkelompok.
berkelompok. Jadi fosilnya pun berkumpul dalam satu tempat yang relatif sempit. Fosil berkumpul pada satu tempat sehingga memudahkan perbandingan antar individu. Jadi fosilnya dibandingin antar individu kuda-kuda yang ada dalam satu kelompok itu, individu. Nah, sekarang kita lihat ke pilihannya. Yang A nih, di setiap zaman geologi ditemukan fosil secara lengkap. Ini benar ya, karena tadi dia hidupnya berkelompok. Terus yang B, ditemukan dari zaman Heracoterium sampai zaman Pleistosen. Ini sebenarnya benar, tapi bukan keistimewaan karena ada banyak hewan juga yang berevolusi pada zaman geologi tersebut. Jadi ini kurang tepat ya. Yang C, menunjukkan adanya perubahan tubuh makin kecil. Ini salah, karena bukti dari evolusi kuda ini semakin membesar, bukan semakin kecil. Yang D, terjadi pengurangan jumlah jari kaki depan dari 5 menjadi 1. Ini benar, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena memang ada reduksi jari kaki, tapi bukan poin dari si keistimewaan fosil kuda ini. Dia hanya menunjukkan sebagai bukti evolusi. Terus yang E nih, perubahan permukaan gigi geraham dari datar menjadi bergelombang. Ini benar ya, karena tadi jenis makanannya ini setengah benar ya, setengah benar. Terus ini juga tadinya datar menjadi bergelombang, jadi karena jenis makanannya berubah. Ini setengah benar juga, karena kenapa? Karena itu bukti evolusi kuda, bukan keistimewaan fosil kuda. Jadi jawabannya jelas ya, A jawabannya. Keistimewaan fosil kuda adalah di setiap zaman geologi ditemukan fosil yang lengkap.